Hai kawan-kawan, mari kita sama-sama untuk belajar mengenal huruf. Ini adalah huruf A besar dan ini A kecil. Huruf A, ayam. Dan yang ini adalah huruf B. B besar dan B kecil. Huruf B, bebek. Dan yang ini adalah huruf C. C besar dan C kecil. Huruf C, cicak. Yang ini adalah huruf D. D besar dan D kecil. Huruf D, domba. Selanjutnya adalah huruf E. E besar dan E kecil. Huruf E, enak. Lalu huruf F, F besar dan F kecil. Huruf F, Fanter. Lalu ada huruf G, G besar dan G kecil. Huruf G, gajah. Huruf H, H besar dan H kecil. Huruf H, harimau. Selanjutnya huruf I, I besar dan I kecil. Huruf I, itik. Lalu ada huruf J, J besar dan J kecil. Huruf J, jerapah. Selanjutnya ada huruf K. K besar dan K kecil. Huruf K, kambing. Selanjutnya ada huruf L. L besar dan L kecil. Huruf L, lalat. Selanjutnya ada huruf N. N besar dan N kecil. Huruf N, makan. Lalu ada huruf N. N besar dan N kecil. Huruf N, nasi. Selanjutnya ada huruf O. O besar dan O kecil. Huruf O, odol. Lalu ada huruf V. V besar dan V kecil. Huruf V, voli. Dan ada huruf Q. Q besar dan Q kecil. Huruf Q, quality. Lalu ada huruf R. R besar dan R kecil. Huruf R, rusa. Ada huruf S. S besar dan S kecil. Semut. Lalu ada huruf T. T besar dan T kecil. Huruf T, tikus. Lalu ada huruf U. U besar dan U kecil. Huruf U, ular. Ini huruf P. P besar dan P kecil. Huruf P, panda. Lalu ini huruf W. W besar dan W kecil. Huruf W, waktu. Selanjutnya, ini huruf X. X besar dan X kecil. Huruf X. Lalu, ini huruf Y. Y besar dan Y kecil. Huruf Y, yoyo. Selanjutnya, ini huruf terakhir, huruf Z.
Z besar dan Z kecil. Huruf Z, zebra. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.